basa melepas bungaku, mawar jantung hatiku, pergi tinggalkanku. Paling bisa nangis dia sedih dia. Gak kuat. Hai guys, sekarang kita lagi di Pasar Senen. Kita mau nyari baju buat Duma karena besok kita mau pergi ke pernikahan dari Atta dan Aurel. Nah, dia sekarang lagi bingung mau cari apa. Kita lihat dari sana ya. Lihatin. Guys, kalau lagi beli baju, aku yang harus nentuin karena aku nggak tahu apa-apa. Udah, kamu pakai jeans aja lah. Ini warnanya yang ini ya, mau yang agak gold semua. Ini lebih soft. Nah, ini mbaknya lagi pegang apa itu? Itu cuma. Ah, ini dia ya, masih masuk. Mana ini? Ini makanya gimana? Ini makanya gimana? Kalau utamanya kekip aja. Oke. Bingung kalau cewek gini ya, harap maklum. Gimana pun. Harap maklum apa harap-harap cemas? Itu bagus kok, cuman ya nggak tahu kalau dipakai. Aku kalau nggak dipakai emang nggak ngerti. Sebenarnya dia lebih bling-bling ini, Pak. Kamu milih yang lebih kelihatan santai gitu atau yang tight gitu? Aku juga bingung. Apalagi aku. Dia bingung guys. Dia bisa bantuin aku supaya gak bingung. Apa bawahnya? Wih, ini beda nih. Warnanya agak-agak menyala pink, pinky. Oke sih. Coba rambutmu di ke belakang. Ini rambutnya dibeliin. Kita masuk ke ruangannya guys. Oke. Bagus sih. Oke kok. Ini apa nih? Shocking pink? Bukan. Kok pink begini? Oke lah. Ya, aku juga bingung kok pinknya di mana? Hah? Dari yang tutup tadi semua, aku suka nggak? Aku sih bingung ya. Bagus-bagus saya, cuman mungkin kalau aku pilihannya yang tadi yang pink. Enggak, aku masih punya beberapa. Aduh. Ini nih kalau perempuan nih belanja, aduh nunggunya. Tuh yang jomblo-jomblo no sono no. Siap-siap lu ngerasain. Makanya lagi jomblo puas-puasin. Guys, ini ada satu lagi nih. Ini tema-temanya sebenarnya ininya hampir warnanya. Sabto ya gini ya. Jarang yang bright.
guys mau pakai yang mana nih, kita udah pindah lagi nih. Kita lihat. Oke guys, hari ini kita udah mau berangkat. Kemarin kita pilih-pilih banyak-banyak, akhirnya terpilih lah. Tahun ini kita akan berangkat. Kadonya mana? Di mobil. Kadonya ada ya di mobil. Kita sekarang siap-siap untuk berangkat. Bye bye, sampai ketemu di sana. Bye. Kita udah di mobil guys. Nih kadonya. Ini udah ada kadonya ya, spesial buat pilih. Atta dan Aurel nanti. Oke, kita langsung buka aja. Iya. Kan buat mereka. Nanti ya biar mereka yang buka ya. Yang jelas mereka. Ini kadonya ya. Ini sangat spesial. Berarti buat mereka. Karena sering dipakai tidur nah. dikasih tahu. Apa sekarang udah bisa bobo-boboan. Bobo-boboan. Emang kalau nikah bobo-boboan. Ya kan kalau dulu enggak boleh bobo-boboan. Kenapa enggak boleh? Maksudnya bobonya jauh-jauh. Bobo-boboan itu kan berarti pura-pura bobo. Pura-pura bobo. Sekarang kan udah boleh. Masa masih bobo-boboan? Sekarang bobo beneran ya. Bobo beneran dong. No. Bobo beneran, jangan ngapain. Oh no. Masa mereka suruh bobo doang? Ah udah. Kayak mama gak tau aja. Kamu ada special request dari Atta ya katanya? Iya. Kamu nyanyiin lagu dia? Kemarin dia WA aku, abangku katanya. Terus aku jawab, apa adekku? Gitu. Terus dia bilang, bang boleh gak aku minta request nanti abang pas di nikahanku nyanyi satu lagu. Lagunya dia gitu, yang judulnya Aku Miss You. Oh, jadi kamu nyanyi itu? Aku Miss You kamu apa? Aku Miss You. Dan Aku Miss You, nah itu. Okay. Sama kamu nyanyi lagu. Sama Hilang Tapi Ada. Kalau itu aku persembahkan jadi, buat Mas Anang itu. Permintaan Mas Anang. Permintaan Mas Anang. Nyanyiin itu. Iya. Apakah Mas Anang? Mewek? Mewek, apakah kata dia malah ketawa? Ketawa happy. Coba kita lihat ya malam kita ini lihat ya. Lihat nanti. Jika mempersembahkan lagu buat. Nanti trio lanjut lagi nyanyi loh, Ma. Oh, nyanyi lagi. Dan nanti kita nyanyi hari ini konser kita ini. Hah? Konser kita hari ini. Trio lanjut nyanyi tanpa latihan dan ketemu band. Kalau tahu kan kamu kalau aku wedding itu GR dulu, yeah. Latihan dulu, ambil nada kadang-kadang pas GR juga diulang-ulang. Yeah. Supaya antara musik sama nyanyi tuh klop gitu, bagus. Nah ini trio lanjut nih, aduh latihan enggak, nyanyi belum pernah. Baru kemarin sekali di top 3 Indonesian Idol itu pun cuma separuh lagunya, enggak full. Enggak apa-apa kan kalian sudah banyak makan asam garamnya panggung hiburan. Harusnya, ya makanya kami harus diet nih. Kenapa diet? Kebanyakan garam. Kayak jelat kurus ya. Nggak, maksudnya kan ini kan having fun, bukan nyanyi yang harus oh gimana gitu loh. Tapi aku yakin sih pasti bisa. Ya rock and roll aja, yang penting happy. Enjoy the stage. Tapi ya itulah, dengan moto kita akan tetap lanjut. Apapun yang terjadi, lanjut! Bebas kok di sini. Jadi cowok malah takut. Cowok malah takut.
Jadi gak duduk? Loh, jadi aja takut, gak berani duduk loh. Gak berani duduk loh. Padahal udah, iya dibilang mampu gak mau. Kalau ditanya takut, nah dia berani. Jadi kita berani, dia takut. Bentar ya, itu ya. Nanti kita habis. Selamat ya mas. Udah. Apa? Kita kongres dengan tepuk tangan yang paling ya. Kongres. Ini gue direbut aja, gue lagi. Lu pake nanti. Eh, kenapa pada rebutan sini? Lu udah rebutan aja. Lu gimana sih? Nanti harus nanti. Iya, dia mau nyanyi lagu ke pokoknya. Aurel juga nanya, Atta juga nanya. Nanya apa? Lagu itu. Pokoknya nyanyi. Saat ini, Atta dan Aurel akan saling memberikan suara. Nyanyi. Nangis. Nangis, beneran. Sebenarnya gue bukan mau bikin nangis. Maksudnya, kalau nyanyi ini, aku aja yang punya anak masih kecil tuh kayaknya sedih banget. Gak tahu dia, mungkin bisa dia gak nangis karena kebanyakan pikiran. Jiel, yang ini kan kamu kayaknya serius sama yang Bali. Ya udah, kita nanti ntar kamu nikah di Bali aja. Di Jakarta selamatan aja. Kapan, Mas? Enggak tahu Jiel. Enggak tahu dia. Tapi udah dekat kayaknya. Enggak. Mas Tanang ini capek banget ya. Aku udah 2 hari udah kacau. Di malam hari ini. Oke, berarti ini 1, berarti 3 lagi siap-siap ya, Mas. Mas. Kamu juga udah lagi siap-siap. Iya. Kita belajar dari sini. Kan kita gini-gini belajar. 11 kita mah 15 tahun lagi. Anaknya kan baru 6 tahun. Bahaya ini. Gak mungkin. Aku tahu. Lah ngapain? Ya. Jadi buat Duma sama Judika, thank you udah hadir. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih banget. Dan nanti Judika akan nyanyi lagu yang katanya pasti aku bisa nangis. Ya, kayaknya sih. Mulai kemarin aku udah gak tahan. Karena gue ini pulang. Halo, udah nggak ada. Ini udah, besok udah ikut. Udah langsung pindah. Jadi besok pagi pulang kita pisah, udah Aurel ke rumah Atta, aku ke apartemen. Hilang tapi ada itu. Jangan ini jangan nangis ya, jangan nangis. Lagi selamat ya. Oke guys, habis ini gue mau nyanyi buat Mas Anang. Maskernya jangan lupa buka ya. DJ. Belum. Oke, aku mau nyanyi. Dan kali ini, hilang tadi.
tak kuasa melepas bungaku, mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku. Kalau kamu bahagia, papa sama mama juga bahagia. Paling bisa nangis. Nangis dia sedih dia.